Dan menarik juga untuk kita melihat Syahrul Shazras yang bermula dengan baik walaupun belum dalam perlumbaan, tetapi ya, dalam kelayakan shootout. Syahrus nampak peningkatan daripada di petak yang ketiga pada perlumbaan kali ini. Di belakang Akid, di belakang Afif. Bukan mudah untuk lekat catatan masa itu untuk ada di belakang dua pelumba di hadapan Iqbal Amri Abdul Malik. Di tempat yang ke petak yang keempat, Azroy. Petak yang kelima, saya rasa ini kali pertama Syahrus menewaskan Azroy. Menilakan pasukan dalam kedudukan grid dalam untuk berada di hadapan. Mungkin silap tapi tapi kebiasaannya Azroy akan berada di hadapan. Tapi kali ini Shazras yang berada di hadapan Azroy. Helmi tepat yang petang ke-6. Kasmar petang ke-7. Natrul Izzat 8. 9. Muzaki Muhammad. Dan 10. Jarod Izzwan. Pada kedudukan ini pun kita dah nampak persaingan yang sengit antara mereka. Okey. Commission lap. Satu pusingan untuk mereka. Kembali semula pada kedudukan nanti untuk melakukan perlumbaan. Kita lihat pada petak permulaan perlumbaan ini dengan Akid Aziz petak pertama, Afif Amran petak kedua, Charul Shahzras petak yang ketiga. Petak empat, Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik. 5, Azroy Hakim Anwar. 6, Muhammad Helmi Azman. Di petak yang ketujuh, Kasmar Daniel. 8, Nazrul Izzat. 9, Muzaki Muhammad. 10, Syarul Izzwan Muhammad Syaril. 11, Haziq Fairuz. 12, Izzat Zaidi Salihan. Petak yang ke-13, Nur Hakim, Nur Hafiz Zula. 14, Syafiq Rasul. 15, Izan Hakimi Radwan. 16, Muhammad Izan Iqmal Izamli. 17, Idil Fitri. 18, Afizat Supan. Yang berada di petak yang ke-19 adalah Haris Farhan Baharin. 20, Tengku Amirul. 21, Faiz Zakri Sabri. Selesai petak 22, Muhammad Farid Hakimi. 23, Rozaiman Said. 24, Adib Rosli. Dan Razman Syed 25, 26 antara Adi Rosli, 27 Faris Ame. Ini kedudukan grid permulaan perlumbaan. Tapi ada perubahan sedikit ke, kerana pasukan terbaki ciri racing. Dikabarkan ada di NQ. Tapi kita ada pasukan Idemitsu Honda Yam Racing yang kali pertama menyertai bagi CP150 ini dengan Razman Syed, Farid Hakimi, Farid Sazli dan Adib Rosli. Jadi dia dua pelumba berpengalaman, Adib Rosli dan Rozaiman Syed. Jadi senaraikan Rozaiman yang dari pasukan 1SOX, sementara Adib dari pasukan yang sekian lama bersama dengan Wawai Pang. Farid Hakimi dari Wira Uyam naik ke CP150. Itu antara perubahan yang besar dalam CP150 ini. Lain-lain tidak banyak, cuma Akid yang beralih dari 1SOX ke pasukan CKJ bagi musim ini dan terus memberikan petak yang pertama kepada pasukan barunya. Dan tahun lalu tempat ke-9 keseluruhan, dia bergandingan dengan Afif, satu gandingan yang kuat untuk pasukan Petronas Perintah Yamaha CKJ. Seorang lagi pelumba, Izzat Zadi Salihan, bekas juara kategori pertengahan yang juga akan berikan satu pasukan yang mantap untuk Petronas Perintah Yamaha CKJ Racing. Bagaimanapun, bagi tumpuan pada perlumbaan CP150 di litar antarabangsa Sepang Utara, perlumbaan yang pertama bagi musim 2023. Dilepaskan sekarang ini permulaan di hadapan, kita lihat dua pelumba di depan, Akid dan Afif bersebelahan menuju ke selekor yang pertama. Di awal perlumbaan, selekor laluan lurus yang agak panjang menuju ke selekor yang pertama ini. Nampak di hadapan siapa sampai selekor pertama terlebih dahulu. Saya rasa itu Shahzras yang sampai terlebih dahulu untuk berada di hadapan. Tapi Akid dan Afif juga berada dalam kelompok di hadapan. Tadi kita bersama dengan Helmi Azman on board dengan Helmi dengan untuk pasukan SK. Tapi mungkin pelumba lain yang berada di hadapan, kita akan lihat nanti lebih dekat lagi untuk pelumba mana yang berada di tempat yang pertama sekarang ini. Sementara kedudukan yang pasti bila mereka sampai menamatkan satu pusingan, baru kita akan nampak siapa yang pada kedudukan yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Inilah on board bersama dengan Kasma. Walaupun agak ke belakang, tapi kedudukan ini masih ada peluang untuk Kasma untuk melonjak kedudukan yang lebih depan kerana ada 11 pusingan. Ini baru pusingan pertama. Ya, ada 11 pusingan untuk buat perlumbaan ini. Selepas 63, di depan itu 61. Oh, ya, 61. 61 dan 50. Afif dan Charul Shahzras bersebelahan sekarang ini menuju ke
start finish line. Afif, Syazras, Akid, Muzaki, Izzat, Afizat Supat, Zatan terpantas, Azroy tempat yang ketujuh. Satu kelompok yang cukup besar. Kasma ditolak ke belakang sedikit. Tapi kita kena akui bahawa masih ada banyak peluang sebenarnya. Masih lagi awal. Ini Azman juga dalam kelompok hadapan tapi ramai di depannya tu. Dia perlu melepasi seorang demi seorang. Beban di ditar antara masa sepak ini yang penting untuk 92 itu berada di kelompok hadapan. Dan sentiasa berada di depan. Kan ketika di pusingan terakhir untuk memecut dari strategi masing-masing, Nazirul Izzat juga telah pun sampai di depan. Memang sangat dapat kelukan beza kurang dari satu saat. 11 pelumba. Kalau tadi berdasarkan pusat tadi, 11 pelumba dipisahkan kurang dari satu saat antara mereka. Awal ini kita nampak Afif lebih agresif. Mungkin memberikan amaran kepada pecah-pecahannya. Dan kebiasaannya Afif, dia akan mengikuri di penghujung, akan bertindak. Tapi awal ini mungkin strateginya berubah sedikit. Ini memberikan amaran, memberikan reaksi agar yang lain mengikutnya. Mungkin. Tapi kita lihat perubahan itu. Dia sudah turun di kedudukan yang ketiga. Namun Syazras yang konsisten dan mendahului seketika. Kalau kita tengok tadi. Tapi sebenarnya Idran Hakimi yang naik untuk mendahului. Idran Hakimi dari belakang, Armi. Dia datang ke depan. Jadi Akid di kedudukan yang kedua. Afif. Dan menuju selekoh ini pun sudah pun berubah. Sentiasa dari dalam, dari luar. Oh, antara pelumbuh kelaman. Zakon Zaidi juga datang untuk beri semua kepada rakan-rakannya. Yang paling banyak lagi podium. Afif memberikan cabaran mempertahankan kejuaraan. Tapi pada kedudukan sekarang ini memang suka kita nak lihat untuk siapa yang ada kelebihan di depan. Terlalu ramai. Terlalu ramai pelumba yang boleh menang dalam pelumba ini. Kasma Daniel juga yang sudah on board sama Kasma. Sudah on board sama dengan Helmi Azman. Melihat mana keadaan dari dekat. Dia tadi kalau Idlan Hakimi yang menggunakan nombor 63. Syazras 61. Di hadapan sekarang ini berubah ke dudukan Syafiq Rasul mungkin. Yang berada di depan nombor 22. Yang Syafiq Rasul juara bagi kategori City 125. Dia berada ketika di berada di depan dan dikejar oleh Kasma 27. Kasma mengejar sekarang ini. Setiasa berubah. Syafiq Rasul kembali. Kasma dari belakang. Dia datang kedudukan kedua. Akid masih konsisten dalam kelompok hadapan. Kemudian Idlan Hakimi pada awalnya tadi di lap yang lepas dia dalam kedudukan yang kedua. Yang pertama kemudian Idlan Hakimi ditolak kedudukan yang ke-8. Ya. Jadi sekarang ada Syafiq Rasul, Kasma, Akid Aziz, Nazrul Izzat, Afif Amran, Muzaki dalam kumpulan. Muzaki, semalam kita ada cakap tentang Muzaki, catatan masa yang dilakukannya jauh lebih pantang daripada lain pelumba. Jika dia boleh untuk mentafsirkan catatan masa, menterjemahkan catatan masanya dalam kelayakan kepada perlumbaan, dia memang suka dikejar oleh mana-mana pelumba pun. Tapi dalam perlumbaan, situasi berbeza untuk keluar jauh lari di depan memang terlalu sukar. Dan sekarang dia yang penting untuk mengikuti rapat kumpulan di hadapan ini. Kelompok di hadapan ramai ini akan kekal sehingga di lap yang terakhir. Apabila lap yang terakhir di selekoh dua terakhir itu akan berlaku banyak drama dan akan berlaku perubahan kedudukan. Dan pelumba-pelumba pengalaman ini akan bertindak di penghujung nanti. Kita akan lihat kalau ikut. Ya, kita perhatikan Afif, dia konsisten sebagaimana style dia akan terus mengikuti. Ya. Ada ketika dia akan bertindak reaksi untuk berikan cabaran, tapi kedengar ada banyak lagi pusingan. Saya kira dia mengikut, dia bersama tidak mahu membiarkan Kasma lari jauh. Kasma melepasi had yang dibenarkan, jadi diberikan amaran utama untuk Kasma. Dan tadi Kasma di depan, Kasma menarik sikit ke belakang dari giliran yang lain pula untuk berada di depan. Syafiq Rasul yang mengejar kemenangan pertamanya selepas terjuara dalam Serie 25. Oh, ini adalah pelumba pasukan Winter Jam. Adib. Ya, Adib nampaknya. Adib Rosli yang bersama pasukan baru dalam kategori 150. Sayang sekali bagi Adib dan cuba untuk memberikan cabaran di hadapan kerana rakannya ada di depan bagi dalam memberikan saingan. Uzaiman Farid memberikan cabaran di hadapan Ashraf Daniel Mat Zamri dengan masa terpantas tadi untuk SCK.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ramai sangat di hadapan. Tapi pada 10 pelumba, sekali kurang dari satu saat antara mereka. Nampak kedua-dua pelumba pasukan Jam. Ya, dua kedua-dua ini Farid Hakimi, Farid Sazli. Juga mungkin ada masalah dengan jenteranya. Kali pertama dalam debut untuk pasukan Yam dalam CP150. Kita lihat ada Hakimi yang turun, naik semula. Jadi perubahan itu... Ya, nampaknya tiga-tiga pelumba pasukan Yam yang masuk. Ini adalah Rozaiman lah, dari Adib dan Farid. Ini adalah Rozaiman Said yang juga masuk dalam pit. Jadi tiga-tiga pelumba mereka telah pun terkeluar. Demikian tumpuan kepada perlumbaan di hadapan. Siapa yang berada di depan sekarang ini? Rasanya dua pelumba pasukan ada Yuzi. Ya, Azroy yang berada tadi kita lihat. Tapi Azroy di hadapan pasukan ada Yuzi, Estrimo Team. Kedudukan 61 dan juga 63 di hadapan. Kedudukan kita berubah sekali lagi nampaknya. Kita akan dapat lihat nanti sampai. Itu adalah keras berada di hadapan sama dengan seorang lagi pelumba, Idlan Hakimi. Idlan Hakimi, Afif Izam tadi yang 24 adalah Izam yang seketika berada di depan Catras di tempat yang kelima dalam kelompok di hadapan ini. Wah, nampaknya memang suka untuk kita lihat perubahan untuk jangkakan siapa yang boleh menangkan perubahan, kerana lebih daripada saya rasa 10 pelumba yang boleh menang dalam perubahan ini. Lebih daripada 10 pelumba. Sebagaimana kita mengetahui dan sebagaimana Kasma yang katakan semua berpeluang dan telah pun dibuktikan setakat ini, kita lihat Izam Iqmal dari petak 16, dia berada kelompok hadapan. Begitu juga dengan Idan Hakimi yang kini mampu untuk mencabar, yeah, di kelompok hadapan ini. Jadi kita akan nantikan. Okey, Afif pula sekarang. Afif mendahului, Afif menarik lain-lain pelumba di kelompok yang cukup besar ini. Shazras Masiri tersepit, yeah, tersepit. Lalu, dan ada peluang. Selalu ini kita dapat lihat kelompok 5-6 pelumba, tapi dia terlalu besar. Maksudnya seorang pelumba itu boleh berada di depan, tapi mungkin yang menamatkan perlumbaan di tempat yang ke-11, 12 sesampai sampai penamat, kerana mereka ada kumpulan yang sangat besar dan mereka berada di depan. Dan Izzat pun tadi telah turun ke sampai ke tempat yang ke-9 sesampai menamatkan pusingan. Ada lagi 5 pusingan, ada banyak pusingan lagi untuk mereka. Afif Darang di hadapan sekarang. Afif, Syafiq Rasul, Kasma Daniel, Akid Aziz, Iqbal Amri Abdul Malik dengan catatan terpantas derita 1.17.854. Idan Hakimi, Nadrul Izzat, Aziz Fairuz, Izam Iqmal, Chatras tempat yang ke-10, Muzakir 11, Azroy tempat yang ke-12 sekarang ini. Tapi kalau kita lihatkan itu bunyi jauh, tapi sebenarnya ada seorang pelumba yang terjatuh dalam kelompok yang besar, dan ini yang juga mendebarkan kerana dalam kelompok yang besar di penghujung nanti kerana tekanan lebih tinggi, kerana masing-masing mahu lebih laju, masing-masing nak melepaskan dari kelompok yang besar ini, dan inilah yang berlaku. Kita tak sempat untuk capture siapa yang terjatuh, tapi yang penting dia kembali semula. Ya. Jentera. Satu yang tadi jatuh dan sekarang ini nampaknya tak sampai 87 yang sekarang ini berada di depan. Nazrul Izzat tadi tempat ke-9 sekarang telah pun ada di hadapan tempat yang pertama. Jadi kedudukan sering berubah strateginya untuk mengikori di hadapan, untuk berada di depan suatu sampai di lap yang terakhir. Sekarang Nadrul Izzat mengambil giliran meluncur laju di hadapan di tempat yang pertama. Di belakangnya Afif Amram dengan Syafiq Rasul di tempat yang ketiga. Syafiq Rasul sedang berada di hadapan, sentiasa dalam kelompok yang di hadapan. Ya, Iqbal Abdul Malik, Idlan dengan Syazras naik tempat yang ke-6 sekarang ini. Ya, perlukan rapat. Oh, ini yang berlaku, terjatuh. Oh, jentera 15. Elak, ya. Dan masih ada kelompok yang besar di depan. Saya nak mengira berapa orang pelumba yang ada dalam kelompok yang agak suka, kerana lebih daripada 10 itu pasti 11-12 pelumba yang dipisahkan kurang dari satu saat. 29 yang diberikan amaran kerana melebihi had yang ditetapkan pada di selekaian ke-7. Pun kalau kita lihatkan pada kedudukan sekarang ini 39 lagi dan kedudukan sering silih ganti
pendahulu Nazrul Izzat bila mengambil giliran untuk berada di depan. Hari yang mendahului perubahan sekarang ini. Izzam Iqmal yang masih lagi kekal konsisten dalam kelompok hadapan dan dia kini dikedudukan kedua di belakang Nazrul Izzat. Begitu rapat. Ini menuju satu lagi pusingan untuk dua selekoh yang terakhir untuk kita nak melihat. Dua lap yang terakhir ni. Oh, yang mana kita lihat perubahan itu sudah berlaku, yang mana Izzam Iqmal di depan. Tapi pasti tidak kekal lama kedudukan itu kerana lurus ini Nazrul Izzat kembali. Izzam, Syafiq Rasul, Iqbal Amri Azroy di kedudukan yang kelima. Syazran ditolak kedudukan yang ketujuh. Yeah. Tapi kita lihat begitu ramai, Amri. Begitu ramai. Azroy naik tempat ketujuh sekarang ni. Dan mereka tengah mengatur strategi, menyimpan. Tapi biasaannya kita tahu dalam perlombaan underbone seperti sebegini, berlomba di litar besar seperti litar antarabangsa Sepang ini, untuk berada di depan. Second warning, amaran kedua untuk Kasma kerana melewati had yang ditetapkan di rekor yang ketujuh. Sekarang dia agak dapat ketikan. Dan dia nampak rapat sangat kedudukan mereka dalam satu kumpulan yang akan berada di depan. Dan nampaknya itu adalah, saya rasa dia pelumba Yuzi yang berada di depan. 61 dan 20. Oh, Azroy tiba-tiba sampai depan. Azroy dan juga Syarul Syatras yang berada di depan. Kita di lap yang terakhir sekarang ini. Azroy tadi tak sebut nama dia pun dari di belakang. Dia telah pun sampai depan bersama dengan Syarul Syatras sekarang ini. Jadi persaingan ini akan lebih berdebarkan, akan lebih menarik. 8 selekoh, tidak termasuk selekoh ini. Ada 7 selekoh lagi untuk muktamad nanti di penghujung. Masih dalam kelompok yang besar, kita mengharapkan tidak akan berlaku sebarang perkara tidak baik, kerana dalam kelompok sebarang kemungkinan boleh berlaku. Oh, semakin jauh Harmi meninggalkan. Ya, nampaknya seorang pelumba lari dan ini adalah mungkin strategi mereka kerana seorang pelumba Yuzi yang belakang untuk pertahankan rakan di hadapan. Mungkin Azroy di depan. Ini amaran terakhir untuk Kasma untuk dia tidak melakukan sekali lagi, tapi nampaknya akan cerah kerana kita lihat nombor di hadapan itu. Nombor 61 yang berada di depan. Syarul Syatras yang berada di depan sekarang ini. Dia pada kedudukan baik di belakangnya Azroy tadi. Azroy yang pertahankan kedudukan Syatras yang berada di depan. Syatras ada di depan. Dia ada jarak sedikit sekarang ini. Ada berapa selekor gitu Syatras dengan Azroy. Sekarang sampai tempat yang kedua untuk bertahan kedudukan dengan Afif. Afif dan Azroy sekarang bersebelahan untuk masuk ke selekor yang terakhir sekarang ini. Syatras yang berada di depan dengan Afif mengejar. Syatras akan sampai dengan Afif di belakangnya. Dengan Azroy sampai. Kemenangan pertama untuk Syarul Syatras, Syarul Yuzi. Afif di tempat yang kedua, Azroy Hakim Anwar di tempat yang ketiga. Kemenangan, kejayaan untuk Syatras kali pertama. Kali pertama dia bergelar juara dalam CP 150 dengan Afif Amran tempat yang kedua, Azroy. Tapi menariknya strategi yang digunakan oleh pasukan Yuzi. Mereka berada pada kedudukan, sentiasa berada di kedudukan yang hampir, tapi di penghujung tadi, di penghujung ternampak Syatras dan juga Azroy bersebelahan. Bersebelahan dan berkaitan dengan satu strategi yang kombinasi yang cukup baik ditunjukkan oleh Syarul Syatras dan juga Azroy Hakim Anwar. Nampak kegembiraan yang terdapat dibendung oleh ibu dan ayah Syarul Syatras tadi. Afif di tempat yang kedua, Nazrul Izzat tempat yang ketiga, keempat. Izzat Zaidi tempat yang kelima. Kita akan saksikan sekali lagi di penghujung itu. Nampakkan dengan yang terbaik strategi yang digunakan oleh Azroy dan juga Syatras. Tapi selepas itu Afif, dia sedar dia perlu untuk memintas Azroy dan mengejar. Tapi Azroy memberikan saingan, nampak terlalu rapat antara Afif dan juga Azroy tadi. Tapi berdasarkan timing page menunjukkan Afif sampai terlebih dahulu untuk berada di tempat yang kedua. Perbezaan antara Azroy dan Afif 0.002 saat saja. Hanya sedikit saja berada di depan untuk memberikan kejayaan, kemenangan pertama kepada Syarul Syatras, Syarul Yuzi yang sekian lama mencuba, sekian lama
yang akhirnya kemenangan kepada Chadras dalam perlumbaan pertama bagi musim 2023 ini. Tapi kombinasi yang baik antara dua pelumba ini yang menghasilkan kemenangan kepada Chadras kerana mereka bekerjasama. Bukan mudah dalam CP 5-0 ini. Dia dapat bertahan dengan cuba diberikan cabaran, dikejar oleh Afif, diberikan cabaran oleh Izzat Zaidi, Nazrul Izzat, Kasma Daniel, Syafiq Rasul, Muzakir Muhammad, Iqbal Amri Abdul Malik, Afizi Supaat, Helmi Azman. Akhirnya Chadras berjaya untuk menangi. Kegembiraan bagi Charul Yuzi, ini adalah kemenangan pertama bagi anaknya dalam bagi pasukan pasukan Honda Yuzi Extremo Team. Tapi nampak gandingan yang cepat. Kita akan lihat nanti dalam sudutan bagaimana gandingan yang baik antara Charul Chadras dan juga Aldroy. Chadras tempat yang pertama, Afif Amra tempat yang kedua, Azra Kimanwal tempat yang ketiga, 4 Izzat Zaidi Salihan, 5 Natrul Izzat, 6 Kasma Daniel, 7 Syafiq Rasul, 8 Muzakir Muhammad, 9 Iqbal Amri Abdul Malik, 10 Muhammad Afizi Supaat, 11 Muhammad Elmi Azman, 12 Muhammad Nur Hakim Nur Hafizullah, 13 Muhammad Izam Iqman Izamli, 14 Muhammad Iklan Hakimi Radwan, 15 Muhammad Afizat Supaat, 16 Muhammad Aziz Fairuz, 17 Muhammad Akid Aziz, 18 Charul Izwan, 19 Asaf Daniel, 20 Tengku Amirul Hafirudin, 21 Faiz Zekri Sabri, 22 Faris Amir Syafirudin, 23 Rozaiman Said, 24 Farid Hakimi, 25 Arif Rotli, 26 Haris Farhan dan 27 Idil Fitri Mahani. Nampak tadi air mata kegembiraan Syarul Yuzi. Pernah kita lihat sebelum ini, tapi ini lebih istimewa kerana ini adalah anaknya sendiri yang memenangi perlumbaan. Kita akan bersama dengan Daniel sekarang, sama dengan pemenang bagi CP 150. Alright, that's right. Congratulations sebab dapat P3. Memang taktik yang kita tiba-tiba je nampak on the last lap. Was that memang the plan dari awal dengan tim? Ya, memang ini adalah sebahagian daripada plan. Tapi pada awalnya saya cuma follow yang rider depan dan pertengahan, dan di hujung baru saya try nak attack. Dan pada last lap tu saya nampak teammate saya, Shah, dia ada kat depan. So saya cuba macam bagi dia gap ke depan sikit, biar saya fight nombor 2, tak apalah. Tapi saya fight dengan Afif sampai last corner until finishing. Dan saya tak tahu pun tadi saya finish nombor apa, tapi saya amat happy lah dengan keputusan hari ini. Tahniah kepada bos saya dan kepada kru-kru saya yang menyediakan jentera yang sangat baik. So, jumpa next round. Tahniah Azroy, thank you. Dengan P2, Ahmad Afif Amran. So Afif, memang tadi macam photo finish dengan Azroy. And ini adalah good start untuk defense untuk title Afif. So, macam mana dalam situation race tadi? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah hari ini saya dapat menaiki podium lagi pada di tempat kedua. Dan persaingan pada hari ini memang sangat sengit. Memang kalau kita tengok di track besar ni, Honda memang mendominasi daripada practice 1 sampai ke final. Memang saya tak heran benda tu, Honda memang advantage. So di mana dua lap tadi saya cuba mengatur strategi untuk berada di kokpit depan, tapi pada last lap tadi Honda Yuzi mengaturkan satu strategi dan dilepas satu teammate dia di depan dan dikontrol di belakang Don Zroy. So saya tak boleh buat apa sebab 2-1, so saya terpaksa aku di tempat kedua. Pukul alhamdulillah nak keep podium hari ini. Tahniah Afif, thank you. And the winner untuk CP 150 dekat Sepang International Circuit, Charul Chadras. So Chadras, ini adalah first win and what a tactic dari tadi kita nampak last lap, gap yang sangat besar. Boleh ceritakan sikit what happened in the race? Okay, bagi saya last lap tadi, saya perasan, sebelum second last lap tadi saya perasan semua slow. So saya fikir, oh diorang ni mesti slow, nak tunggu tak nak siapa leading. So saya ambil advantage tu untuk saya leading. So alhamdulillah saya dapat podium 1 hari ini. Cukup. Tahniah Chadras, thank you.
Juara bagi tahun 2021, Adroy Hakim Anwar berada di tempat yang ketiga. Juara bagi tahun 2022, Ahmad Afif Amran tempat yang kedua. Dan pemenang perlumbaan buat kali yang pertama, Syarul Syadras, Syarul Yuzi. Dengan Syarul Yuzi akan naik untuk mengambil trofi pasukan kepada pasukan Honda Yuzi Estrimo Team. Yang bagi Tuan Kairi Azali Ibrahim, pegawai daerah Sepang, menyampaikan trofi kemenangan kepada Adroy Hakim Anwar tempat yang ketiga. Afif tempat yang kedua. Dan ini kemenangan yang sangat bermakna buat Syarul Syadras, Syarul Yuzi. Kemenangan pertamanya dengan negara berpasukan oleh Encik Munawir Mahdun. Menyampaikan trofi kepada Syarul Yuzi Ahmad Zaini sebagai ketua pasukan untuk Honda Yuzi Estrimo Team dengan dua pelumbanya berada di atas podium pada hari ini, tempat pertama dan tempat yang ketiga. Kita akan lihat sekali lagi podium bagi CP 150, Syarul Syadras, Syarul Yuzi, Ahmad Afif Amran, Adroy Hakim Anwar. Kalau kita lihat pada kedudukan keseluruhan, Syarul Syadras di tempat yang pertama kerana dia menangi perlumbaan tadi dengan 25 mata. Afif Amran tempat yang kedua 20 mata. 3, Azra Hakim Anwar 16 mata. 4, Izzat Zaidi dengan 13 mata. Nazrul Izzat tempat kelima 11 mata. 6, Kasmar Daniel dengan 10 mata. 7, Syafiq Rasul 9 mata. 8, Muzaki Muhammad dengan 8 mata.